for the next jamboree will be Sibu. Yeah, go. I come too. Okay, adventure is very nice di sini. And then dia punya environment pun bagus. Di mana itu? Kerangan apa itu? Kerangan Ulus Kerang. Ah, Ulus Kerang sana. Best. Best. Ya, adong belalai. Begini gaya tahun to jambore. Okay, very best. Mana jalan? Mana? Narai apa nama lah? Narai, semua mana? Semua mana? Dua campaign pun mana? Nah, no apa nih kita arinya? Ah? Kita arinya apa nih? Kumpulan nama? Ulu Grup B, Grup B, Grup B. Ya. Jalan narai udah jai. Narai. Mimit, mimit, mimit aja. Oke, okay, mantap. Semua mana? Adong belalai. Ya. Adong belalai mana? Apa pelajung buah tu? Thank you.
Kepada Wakil YB Dato' Jalan Tap Jabu, Deputy Ministry of Youth, Sport and Entrepreneur Development, yaitu Tuan Richard Michael Abunawas, Presiden Betong, dan juga Encik Yaman, Wakil kepada Dol Hadi, dan juga Ketua-Ketua Jabatan yang lain. Saya sangat senang hati melihat Brotherhood 4x4 kita yang besar ini. Inilah keluarga 4x4 yang besar yang telah menyokong aktiviti Klub Sakta setiap tahun. Ini muka semua, muka-muka yang otai-otai, yang legend-legend semua, setiap tahun datang. Cabaran selama 5 hari. Tahniah semua. Tahniah juga kepada semua komite yang telah bekerja keras selama sebulan untuk menyediakan event ini. Penyertaan kita adalah 222 buah kendaraan pacuan peroda dengan seramai 570 orang peserta. Dari Brunei, Persatuan Kendaraan Pacuan 4 Roda, daerah Tutong Brunei Darussalam. Mana dia? Oke, Encik Sahri. Offroad 4x4 Tim Bejegau. TTK 4x4 Tim. Family Camping Brunei. Ini Ketam Garage. Harap penyertaan ke depan akan bertambah lagi, dan penyertaan dari Brunei, Indonesia akan juga bertambah. Jadi saya ucapkan selamat berjaya karena telah sukses menempuh cabaran yang kami sediakan kali ini untuk tim E ekstrim, yang untuk ekstrim yang ada yang bermalam 2 malam atas bukit tanpa air, yang adventure tiap-tiap hari berendam, adventure tim. Seterusnya saya dengan segala hormat yang mempersilakan Tuan Richard Michael Abunawas, Presiden Betong, untuk menyampaikan ucapan bagi mewakili Yang Berhormat Dato' Jerome Jabu. Dipersilakan. Oke, jadi selamat Lemai, salam sejahtera, salam Sarawak tu saya, salam Betong maju makmur. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur kerana telah menjemput saya untuk hadir. Sebenarnya saya ini mewakili Yang Berhormat Dato' Gerald, sebab beliau tidak dapat hadir pada malam ini disebabkan ada program lain yang perlu beliau hadir. Oleh sebab itulah
saya hadir bersama tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Pengerusi persatuan tadi, beliau tidak mengambil masa yang lama untuk bercakap sebab mungkin semua dah lapar. Dan saya pun tidak akan mengambil masa yang lama lah untuk berucap. Takut semua lapar nanti. Anyway, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur kerana telah pertama telah berjaya menganjurkan program ini, telah memilih betul sebagai tempat untuk menjayakan program ini. Oleh itu, saya bagi mewakili kita di Betong ini mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang. Walaupun ini sudah terakhir, tapi sekali lagi mengucapkan selamat datang terutamanya kepada rakan-rakan kita dari Brunei. Ini amat mengagumkan lah, sebab kita mungkin ada yang tidak pernah berjumpa, sebab kita walaupun kita dalam satu pulau Borneo, dan program macam inilah yang merapatkan silaturahim kita melalui aktiviti sukan seperti ini. Jadi kita amat mengalu-alukan dan amat menghargai. Ini merupakan yang pertama kali program ini diadakan di Betong. Jadi tahniah sekali lagi dan penghargaan kepada semua. Untuk makluman rakan-rakan kita yang datang dari luar Betong, Betong merupakan satu bahagian di antara 12 bahagian yang terdapat di Sarawak. Jadi ketua pentadbir di setiap bahagian ialah presiden. Kalau di Indonesia bupati ya. Itulah bupati ya. Bupati. Pak Bupati. Jadi kalau di Sarawak sebab dia masih mempertahankan title dalam bahasa Inggeris, oleh itu resident masih dikekalkan. Dan kita di Betong ini terdiri kepada tiga kaum majoriti, Iban, Melayu dan juga Cina. Jadi jumlah keseluruhan kita ada lebih kurang 100,000 orang penduduk di bahagian kita di Betong ini. Bagi yang pulang jauh ke negara masing-masing, diharap pulang dengan selamat dan berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Richard Michael atas ucapan beliau untuk merangkan majlis pada malam ini. Brotherhood 4x4 Adventure Club. Silakan. 4x4 Penerasa Rampak Manual. Silakan. Dipersilakan. Dipersilakan. Siong Fa. For time for Brotherhood Indonesia. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Sentosa for time for Offroad Community. Dipersilakan.
Dipersilakan off-road 4 times. Family Camping Brunei. Dan juga Malaysia 4-wheeler. Silakan. Saya terima kasih untuk Presiden Sataya Pak Gi Majiram yang sudah mengundang kami, dan ini diundang Thank you.
boleh besok. Tanya yang akan membawa satu set tayar ditaja oleh L&W Shop adalah Lawrence Barnau. For the next jamboree will be Sibu. Fotografi untuk semua ya. Jadi jangan balik dulu. Please don't go away. Terima kasih kepada anda semua, terima kasih jawatan kuasa penganjur. Jangan boleh ada lagu-lagu lagi, boleh cas baru. Swina pengawal pro yang akan resmi sudah temu. Jadi kepada anda semua yang akan balik, semoga anda akan sampai ke... Okay, so thank you.